Dengan kekuatan maha dahsyat yang mengendarai alam, kekuatan tersebut dipercaya untuk melindungi kebaikan dan menghancurkan kejahatan. Goddess Durga is guiding the target. An indication that she possesses power and uses the power to protect virtue and destroy evil. Kebudayaan Bali, harimau memiliki kisah tersendiri yang ada di dalam dongeng. Sebagai harimau untuk mengejar mangsa yang berlari cepat seperti rusa. Tigers are fast runners. They achieve short periods of 60 kilometers per hour. Harimau dapat menghabiskan 27 kg daging dalam satu malam. Meskipun mereka hanya memerlukan 6 kg daging setiap harinya. Wow. Itu dia loh. Sejak kecil, anak harimau sudah biasa memanjat pohon. Bahkan, mereka juga belajar berburu primata. Cakar melengkung pada kucing besar memudahkan mereka untuk membawa mangsanya dan memanjat pohon dengan posisi kepala di depan. Akan tetapi, harimau akan mengalami kesulitan menurun pohon. Karena itu mereka lebih memilih merangkak mundur atau melompat turun dari pohon. Harimau hidup di hutan rimba, mampu beradaptasi dengan air, bahkan mereka terbiasa dengan sungai-sungai besar. Jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya, harimau adalah perenang yang terjauh. Harimau tercatat mampu berenang sejauh 29 km. Dengan kemampuan berenangnya, diperkirakan harimau berenang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, melewati Selat Bali yang lebarnya hanya 2,4 km. Masker. Hai.
mulai hidup harmoni dengan harimau. Kami terus bekerja sama dengan pemerintah melawan perburuan dan perdagangan harimau. Dan masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan makhluk-makhluk indah ini dari kepunahan. Sehingga generasi kita selanjutnya masih dapat melihat mereka di alam liar. Ada pertunjukan gajah di kampung gajah pada pukul 1 siang. Terima kasih. Ladies.